Halo, selamat pagi. Kali ini Living Loving lagi main ke Kota Baru Parahyangan. Tepatnya lagi di klaster Nila Padmi. Nah, areanya ini sendiri didesain dengan konsep an aesthetic living. Jadi perpaduan antara lingkungan rumah yang estetik dengan suasana alami di sekitarnya. Suasana di Nila Padmi House ini langsung kerasa banget nyamannya ya. Lokasinya langsung dapat diakses ke gerbang tol Padalarang dan tol Paster. Oh iya, jarak Nila Padmi House ini juga cuma 1 kilo ke stasiun Padalarang loh. Dari sana, bisa langsung jalan-jalan ke Jakarta pakai kereta cepat deh. Sekarang aku pas banget nih udah di depan show unitnya Nila Padmi House. Masuk ke dalam yuk. Unit yang kita lihat hari ini adalah unit rumah dengan tipe luas bangunan 265 meter persegi dan luas tanah 290 meter persegi. Rumahnya terdiri dari 2 lantai. Isinya ada 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan 2 area courtyard. Selain tipe Nila Padmi House, ada juga tipe Nila Kancana House dengan luas bangunan 151 meter persegi. Begitu teman-teman masuk ke dalam, pertama-tama langsung disambut sama halaman yang luas ini. Enak banget kalau buat berjemur di pagi hari, persis kayak yang aku lakuin sekarang. Atau bisa juga kita ke teras kecil di sini. Nah, ini kayaknya enak kalau buat ngopi atau cuma sekedar santai sambil menghirup udara pagi hari. Selamat datang di kamar pertama. Kamar ini posisinya persis setelah pintu masuk. Dan sudah ada kamar mandinya juga. Ruangan ini bisa kamu jadikan ruang kerja atau kamar tamu dengan view menghadap halaman. Di rumah ini, area privasinya tetap terjaga dan layoutnya juga lebih rapi karena ada tangga terpisah untuk ke area servis sama kamar ART. Selain halaman depan dan kamar pertama tadi, di lantai satu juga ada area open space yang luas dan nyaman banget. Selesai masak di dapur, tinggal bawa ke dining room, atau bisa makan sambil nonton deh di living room. Mau kumpul bareng teman atau keluarga? Area open space ini pasti bisa bikin suasana kumpul jadi makin hangat. Sekarang kita sudah di lantai 2 dan aku mau ngajak kamu lihat kamar utama. Kamar utamanya terasa spacious berkat ukurannya yang luas. Di kamar utama ini dilengkapi dengan walk-in closet dan kamar mandi dengan area shower dan toilet yang terpisah. Kalau tadi kita udah lihat kamar utama, sekarang aku mau ngajakin lihat kamar anak. Masuk yuk. Kamar anak yang pertama luasnya 6,7 x 3,3 meter. Dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Nah, kalau yang ini kamar anak yang kedua. Ukurannya sedikit lebih kecil dibanding kamar yang pertama. Tapi sama-sama nyaman dan juga sudah punya kamar mandi dalam. Yang spesial di lantai 2 adalah area balkon. Nah, kalau di bawah bisa santai di teras, di atas juga bisa santai di balkon. Bayangin sore-sore duduk santai sambil baca buku atau bisa juga taruh alat olahraga di sini. Bisa betah berjam-jam deh. Suasana di Nila Padmi House itu kerasa banget nyaman, sejuk, dan asri. Soalnya semua area tatar Nila Padmi dikelilingi sama area hijau. Selain itu, Nila Padmi House letaknya ada di Kota Baru Parahyangan, kota mandiri pertama dan terbesar di Bandung Raya, yang bikin lokasi ini jadi semakin strategis karena mau kemanapun dekat dan mudah. Pusat belanja? Ada.
sekolah dan rumah sakit. Ada juga. Sampai tempat hiburan dan hotel juga ada. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau kamu tertarik sama Nila Padmi House Kota Baru Parahyangan, kamu punya dua pilihan nih. Mau yang fully furnished seperti di dalam tadi, atau bisa juga pilih yang unfurnished, biar desain sama isinya bisa sesuai selera kamu. Nah, kamu bisa cek aja langsung info lengkapnya di website di bawah. Sampai ketemu di Place to Stay berikutnya.